Saik karbon kayaknya lebih oke deh. Tapi saik aluminium juga bisa. Cuman kalau LBS-nya berat, kayaknya cepet longgar. Tapi saik karbon harganya mahal ya. Masa sih? Buat kalian yang belum tahu, ternyata ada juga loh saik karbon yang harganya itu kurang dari 3,5 juta dengan kualitas yang oke. Sebelum kita lanjut ke materinya, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari Vinet Archery. Yang pertama ini ada WNS Carbon Saik SPR 100. Nah ini sudah pasti material barnya ini dari karbon ya. Jadi udah pasti saik ini bisa meredam getaran. Ini tuh direkomendasikan untuk kalian pengguna standar atau recurve bow, terutama yang LBS-nya itu lebih berat. Nah, nggak usah khawatir, ada part yang longgar di tengah jalan saat kalian memanah. Sistem penguncian dari saik WNS SPR ini tuh udah mikro loh ya. Jadi bener-bener kenceng, nggak gampang longgar. Yang kedua yaitu WNS Carbon Saik SPC 300. Nah ini tuh buat kalian yang pengguna kompon. Nah harganya tuh sekitar 2,000,000 lah pokoknya. Nah untuk spesifikasi mirip-mirip ya kayak WNS SPR tadi. Cuman kalau untuk saik kompon ini, dia punya ukuran bar yang cukup panjang. Kalian lebih punya jarak untuk tuning nantinya. Pasnya dipakai segimana untuk panjang barnya. Yang ketiga, nah, ini tuh ada dari Winwin. Namanya tuh Wiawis WS 600. Nah, kalian udah tahu tentunya tentang Wiawis ini karena Wiawis ini terkenal dengan material karbonnya. Nah, setiap produk baru pasti punya formula karbon yang berbeda dan pastinya lebih berinovasi, termasuk saiknya. Nah ini tuh saik ini tuh kisaran harganya tuh 3,500,000. Udah dapet saik karbon sebagus ini, pastinya udah micro adjustment lebih mudah saat kita tuning dan lebih halus saat menggesernya. Nah, buat kalian yang tertarik dengan produk ini, kalian itu bisa order by WhatsApp, kemudian kalian juga bisa beli by website, terus big e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan juga kalian bisa datang langsung ke store kita, ada di Bandung, Jakarta, BSD, dan Solo. Nah, kalian juga bisa WhatsApp store kita gitu, tentunya. Buat kalian yang tertarik dengan video kali ini, kalian jangan lupa like dan share, dan juga jangan lupa nonton video yang lainnya di sini.